teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini hari Rabu, teman-teman, tanggal 15 Mei 2024. Kita kesiangan nih datang ke sini, teman-teman. Padahal janjian pagi, biar datang pagi-pagi, teman-teman. Ini gara-gara si Akep, bro. Gara-gara Akep ya, bro? Iya, bro. Selalu gara-gara dia, bro. Kurang ajar dia, bro, ya. Waduh, itu harus dikasih pelajaran ya, bro, ya. Biarin aja. Kasih jodoh lah, bro. Nanti kalau lu nggak ngonten, yang ngontennya si Jordi sama dia gue suruh pulang. Atau dia suruh jadi host aja. Nah, itu, teman-teman. Nanti yang pengen Akep jadi host, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Biar kita support ya, bro, ya. Biar tahu, teman-teman, kalau kita ngomongin Akep jelek itu, ya biar tahu wujudnya gimana, gitu ya. Siap, teman-teman. Nah, sekarang ini stok lagi super banyak, lebih banyak dari video sebelumnya. Betul, nih. Bro. Alhamdulillah mungkin udah normal lagi supply-nya, bro, ya. Udah normal lagi supply mobil dari para-para media kita, bro. Oke, okay, tapi kalau ada yang cocok silahkan cepet-cepetan, kita akan bahas semuanya, bro, kita ya. Kita upas tuntas semua, bro. Betul, dan teman-teman yang ingin main ke AFM Mobilindo, ini alamat lengkapnya ada di mana, bro? Oke, okay, buat teman-teman yang pengen mampir ke AFM Mobilindo, alamat lengkap di Kampung Parung Boni, Desa Rancayu, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Oke, teman-teman, cari di Google Map aja. Ya. AFM Mobilindo nanti ketemu bisa ya. Bisa diantar sampai lokasi. Betul, teman-teman. Atau buat penonton yang ingin tanya-tanya, boleh telepon dan WA Dika langsung nih. Boleh. Di nomor teleponnya berapa, Bang? Nomor telepon kita pribadi di 0812-1022-1832. Oke, okay, ya, teman-teman. Nanti ada satu lagi ya. Ada nomor Bang Fajar di depan video. Oke. Okay. Karena nomor kita di belakang, karena kalau terlalu WhatsApp ke saya, takutnya numpuk soal respon. Oke. Okay. Jadi langsung aja ke Bang Fajar, insya Allah responnya cepat. Oke, okay, teman-teman. Ya. Dan biar gampang, nomor telepon kita simpan di atas video. Video dan di deskripsi, teman-teman. Sip, bro. Nah, menarik, pastinya udah banyak yang kenal AFM Mobilindo nih. Ya. Tapi buat penonton baru nih yang belum kenal, ini showroom yang menarik nih. Ini showroom yang seperti apa nih, Bang Dika nih? AFM Mobilindo itu showroom yang hanya kedoknya aja showroom, tapi kita konsep bajongan. Oke. Okay. Dan mobil pun udah pasti kita rapihin dulu. Mobil pasti rapi, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Dan di sini secara pembeliannya bisa semua kita cover. Oke. Okay. Cash, kredit, tukar tambah, jual dan beli. Cash, kredit, tukar tambah, jual beli, teman-teman. Kita tampung semua. Semuanya bisa semua, ya. Semua dari tahun berapapun kita tampung dan merek apapun kita tampung. Oke. Okay. Dan jaminan hal vital seperti bekas banjir, bekas laka aman semua. Nah, ya. Iya, kalau yang lebih enak buat teman-teman, namanya mobil yang kadang kita jual udah berumur, okay, lebih enaknya bawa bengkel atau inspektor. Betul. Biar ngecek di awal, okay, jadi nggak ada kesalahan di kita, bro. Siap, teman-teman. Gitu. Kalau soal harga, nggak usah diragukan. Betul. Lagi. Teman-teman yang ingin tahu update terbarunya, ya, bisa tonton di channel YouTube pribadi dari AFM Mobilindo. Betul. Oke, silahkan di-subscribe juga. Iya. Dan kredit di sini bisa dibantu, ya? Kredit masih bisa dibantu, bro. Oke, DP minim mulai dari 5 juta bisa, ya? Datanya bagus. Nah, untuk kredit nih buat teman-teman, diutamakan Jabodetabek dulu aja, bro. Oke. Okay. Jabodetabek, data bagus, 5 juta kita cover. Oke, tapi untuk cash mau pengiriman ke daerah aman, bahkan punya towing pribadi, kita ya? Kita punya towing pribadi, jadi buat teman-teman yang pembelian luar daerah, itu bisa kita kirim ke towing pribadi kita. Insya Allah amanah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, surat menyurat, taruhnya di mana, kirimnya di mana. Jadi insya Allah kita tanggung jawab full. Kita sarankan kalau mau video call, nanti pasti lihat muka Bang Dika nih, teman-teman. Betul. Biar enak nih, teman-teman. Nah, nanti ke depan mobilnya boleh, ya. Sebelum ada transaksi pembelian online, lebih baik konfirmasi ke saya dulu, video call. Oke. Okay. Benar nggak ini saya Dika, kan gitu. Betul. Yang owner showroom. Jadi kalau sekiranya udah ini, transfer ke rekening saya, insya Allah dijamin aman. Insya Allah aman, aman, teman. Oke, kita langsung aja. Ya, kita mulai dari Kijang sini, boleh, bro? Boleh, bro. Lu punya Toyota Kijang apa nih, Bang Dika? Gue punya Kijang antik, Kijang LGX tahun 98. Tahun 98. Ya, 1800 cc. Oke. Okay. Transmisi manual, mobilnya full ori, daleman rapi, pajaknya panjang bulan 12. Pajaknya bulan 12 panjang. Betul, teman-teman. Ya. Kalau LGX lengkap juga, ya? Udah lengkap, power steering, power window. Oke. Okay. Udah 7 seater 3 baris, ya. Udah, betul, teman-teman. Audio juga, AC body, double blower. Bodinya rapi, ya, bro, ya? Betul. Oke, okay. Bodinya kaleng, nggak usah ngecat lagi. Betul. Interiornya ori. Ori. AC-nya dingin. Betul. Oke. Okay. Bannya tebel-tebel, pelek masih orian. Betul. Jadi, insya Allah mobil ini teman-teman beli tinggal gas aja. LGX jual berapa? Ini kita jual di angka 58 juta aja. Kemahalan. 58. Kemahalan. Iya, tawar. Iya, 41. Buset. Jual. Ayo, gila, LGX harus di bawah 50 nih, termurah, bro, nih. Ini mobil bukan bahan, brother. Betul, barangnya sekarang jadi. Sekarang gini. Yang SFX tahun 97, pajak mati 5 tahun aja, showroom sebelah masih jual 45. Oke. Okay. SX, bro. Ini LGX pajak hidup, panjang. Betul. Mobil enggak wat-wata dos. Wajar sama dosa. Lu jual di bawah 50 di angka berapa? Coba. Paling gua jual 55, brother. Jangan, di bawah 50. Ntar gua kasih lihat modalnya. Di bawah 50, yuk. Di atas, bro. Termurah, 48. Bro, modal 48. Gua lebih, bro. Bener. Abisin, ya. Modal gua lebih. LGX langsung asli, laku, ya. Asli, modal gua berapa lebih. Berapa di bawah 55?
542 lah, ayo 54. Gocap, gak usah lama-lama. Bro, gua jujur, kalau gocap gak ada lebih. Gocap. Bener-bener. Gocap. Gua gocap gak ada mobil lebih. Pertama gocap. Yuk, 5.3 dah udah. Gocap, jual. Udah. Jangan, bro, jangan. Gocap. Bener, gua ampun. Yuk, gocap ya. Keras modelnya, bro. Yuk, LGX antik gocap. Jangan, gocap gua gak ada lebih, bener. Berapa? 5.3. Terakhir 51 jual. Jangan, bro, jangan. Yuk. Ini, yuk. Ini jangan, bro. Ini yuk. Tipis. 51 ya. 53 dah jual. 51 1000 lagi. Bro, ini mobil bagus, bro. 53. 51.800. 51.800 jual ya. Ih, parah. Cash keras bayar ya. Ih, parah lu, bro. LGX. Gila. Lengkap, pajaknya panjang. Aduh. Bukan mobil yang udah trondolan. Iya. Rapih ya. Mobil bukan mobil bahan. Oke, teman-teman, aduh, silahkan cek unit ya. Clear ya. Sedikit laku lah, udah pusing gua. Bayar sekarang, hari ini insya Allah tayang siang. Buruan datang, banyak teman-teman. Banyak banget yang komentar, bro. Okay. Apa nomornya datang, nomornya datang. Nih, datang nih. Nih, datang nih, buruan. Kita ke APV dulu boleh ya? Boleh. Ayo. Nah, mobil tiga baris kayak gini. Siap. Bang Dika punya yang Arena nih. Nah. Tahun berapa nih Bang Dika nih? Gua kemarin sempat upload di YouTube gua pribadi. Iya. Nanti lihat. Minta tolong sama Andre, tawarin yang APV. Beneran ya komen gitu? Nah ini makanya kita langsung ke sini. Ini pasti mobil yang cepet laku. Betul, nih, mobil kayak gini ya. Nih. Nah ini gue punya Suzuki APV, okay. Tahun 2011, tipenya GL Arena. GL Arena, yes. Oke. Okay. Seven seater, AC okay. Dingin, bodinya yeah. Mulus, yeah. Peleknya juga udah ganteng, ban baru loh. Betul. Oke. Okay. Untuk overall mobil saya pakai, kalah yeah. Pajak aja 2023, bulan 3, dua kali panjang. Oke, okay, dua kali panjang. Nopol, Bogor, SNK-nya masih panjang 2025. Pajak per tahunnya berapa? 2 jutaan, Bandar. 2 jutaan, ya. Oke. Okay. Kalau teman-teman beli normal, ini harganya ada yang jual cepean juga, teman-teman. 90-an lah, rata-rata. 90 ke atas, betul. Teman-teman. Nah. Ini pajak dua kali. Dua kali, 4 barang jutaan. Rapi. Rapi. Lu jual 60 berapa? Gua jual di 72. 60 berapa? 72 lu nego dah. 61 jual. Jangan lo, bro. Ini langsung terbang nih, yakin. 61 nih. Yakin gua, Bacok. Yakin. Mana ada yang gak mau nih Arena. 68 jual. Di bawah 65 lu. Di atas 65. Di bawah 65. Udah gua mah. Ya. Gua kalau konten sama lu udah ya. kayak main lotre aja udah. 63 dah. Ayo. 65 jual. 63, 2000 lagi. 63, jangan banyak cincong. Aish, lu parah, 63, bro. Bro. Aduh, 2011 penonton. Arena. 63 juta jual. Lu dobelin orang, lu ditanggung ya. Udah bayar dah teman-teman. Kalau lu belinya murah, jual murah lah. Betul, kayak gitu. Betul, insya Allah. Okay. Kita seru-seruan aja nih Pak Bandre nih. 63 juta. Iya. Teman-teman pas nonton ini silahkan DP jalan boleh. DP jalan boleh dah. Sore langsung merapat bawa pulang mobil teman-teman. Betul. 63. Nih. Jangan lama-lama nih teman-teman. Parah nih udah. Nah ini Nissan apa nih? Tuh kan lihat aja lagi barang-barang ini. Gue bener. Nih kita acak-acak lagi nih mobil kayak gini nih. Ini gue punya Nissan Frontier nih. Oke. Okay. Nissan Frontier. Double cabin. 2003. Diesel. Oke. Okay. CBU. CBU. 4x4. Transmisi manual. Transmisi manual. Ini mobil asli AA Magelang. Bukan okay. Asli Kalimantan ya. Bukan tambang. Bukan ya. Tambang pribadi. Oke, okay, teman-teman. Ini mobil overall saya pakai. Ya. Udah spek off-road ya. Oke. Okay. Ini warna aslinya silver. Ya. Ini cuma di skotlet aja. Kalau skotlet mau dicopot gampang juga, gampang, teman-teman. Gampang, bisa diomongin. Oke, okay, ya. Teman-teman. Ini perambat pajak 3 kali, brother. Pajak 3 kali. 2 jutaan per tahun. Oke. Okay. Ini pasaran masih 125-130 loh. Oke. Okay. Double cabin. Ya. Gua jual seharga Carry Tayo 85. Tuh. Double cabin loh. Seharga Carry Tayo aja. Carry Tayo kan harganya gitu. Double cabin diesel manual. Iya. Bukan tambang. Bukan tambang. Daripada lu beli Ford Ranger, lu jual 65. Buset gila. Ayo. Rugi gua. Di bawah 80, bro. 80 jual. Di bawah 80. Sampai 70 ini rame, bro. 70 dah. Buset, bro. Ayo, bro. 70 ini, bro. Ah, lu parah. Iya. 70 ya. Jangan, bro. Udah 70, enggak usah lama. Jangan. Yuk. 78 jual. Di bawah 75. Jadi di atas 75 berapa? Di bawah 75 cari angka. 77 jual. 73 terakhir. Jangan. Ayo. Gua kagak ada lebih, bro. 73 ya. Finish nih 76 dah jual. 74 dah. Ay, bener-bener di 75. Aduh, double cabin gak ada harga diri ya ini, teman-teman. Parah. Barang secakep ini. Gila, bener. 74 juta. Telat dikit, hilang nih. Jual ya. Jual dah. Ini telat dikit, rugi nih, teman-teman. Rugi, bener. Coba dicek. Lebih murah dari Carry Tayo, teman-teman. Ah, daripada beli Carry Futura. Betul, dapat mobil ini yang keren. Pakai biosolar irit, teman-teman. AC dingin. Audio Pioneer. Betul. Full audio. Lampu semuanya hidup, teman-teman. Oh. Mobil ganteng. Ganteng parah. Oke, kita ke depan ya. Siap. Honda Accord nih, kita acak-acak nih. Nah, gua gak kalah ganteng lagi nih. Nah, ini ada CM5 antik banget nih kita lihat nih. Itu antik tuh yang video itu. Oh, itu orang antik tuh, teman-teman. Waduh, dalemannya. Ini ori, bro. Bukan, ini boleh retrim, bro. Tapi retrimnya bagus banget 9 juta habis. Retrim mahal ini. Wih, jelas. Sampai dot cream.
Plafon ori, kilometer 100.000. Eh ini setir kulit jeruk ya? Asli. Anjay. Bukan mobil bahan. Gua baru nemu CM5 seganteng ini loh. Ya, lu enggak bakal nemu lagi karena ini mesinnya pun masih seger banget. Oke. Okay. Metiknya smooth banget. Tahun berapa ini, ini Bro? Ini gua punya CM5 2400 VTIL. Oke. Okay. 2003. 2003. Iya. Oke. Okay. Ini mobil udah istimewa total. Ya. Ini gua baru dapat, belum gua poles ya. Ya. Nanti ntar gua poles, teman-teman udah lebih mantep lagi. Sumpah ganteng banget teman-teman. Interiornya cakep teman-teman. Audio ada Android, udah full body kit, knalpotnya udah di custom 2 ya. Setir, jangankan bocel ya. Iya. Dia masih keras loh, masih kenceng ya. Masih keras, betul. Oke, pajaknya gimana? Pajaknya terlambat satu kali 2 jutaan. 2 jutaan. Kapol Bogor. Oke, teman-teman ya. AC dingin. AC, pokoknya mobil nggak ada minus. Ini body masih rapi semua ya. Ini body asli coklat, dan ini pun catnya sangat rapi. Catnya rapi, bagus nih teman-teman. Iya. Velgnya ganteng. Velg ganteng, udah 2 ton. Ban masih baru. Ban masih baru, betul. Lu jual berapa? Ini gua jual mobil ganteng nih. Gua sekedar info, orang ini ngerapin mobil ini kurang lebih habis 35 jutaan. Oke. Okay. Sampai seenak ini, sampai serapi ini. Knalpot asli 2 loh. Oke. Okay. Ya kan? Ya. Ini gua jual di angka 70 aja. Bisa 72. 70 loh VTIL ya. Daripada beli yang bahan. Betul teman-teman. 70. Masalahnya kita pernah nemu konten yang jual 90 juga nih mobil kayak gini. Iya, itu 70 aja. Ya mahal-mahal. 2000 berapa ini tahunnya? 3. Lu bisa jual di bawah 60 nggak? Di atas lah bro, di atas. 60 yuk. Jangan. Langsung gua kandasin, 65 dah. 60 bayar. 65 bro. 60 bayar. Teman-teman pada seneng sama lu ya, bro. 65. Laku ini yakin. Yakin 60. Gua juga. Cuman gua jangan ke bawah kalau 60. 62 dah terakhir. Jual. 63. 62. 62 ya. Aduh, kebius gua. Jual teman-teman. Teman-teman, kalau aku CM5 banyak, ya. Cuman cari yang kondisi seperti ini susah. Betul. Jadi okay. Gini nih teman-teman konsepnya. Ada yang harganya murah banget, iya. Tapi kondisinya ambrak-ambrakan, iya. Kacak 5 juta, 3 juta, mendingan yang saya pakai. Yang udah 3 pakai, betul. Teman-teman. Betul. 62 juta, silakan cek unitnya. Betul. Oke, mobilnya super ganteng, super teman-teman. Ganteng. Yang di sana mobil apa tuh? Hyundai Jazz. Nah, ini nih, mobil enak, harganya murah meriah nih. Betul. Tahun berapa Bang Dika? Gua punya Hyundai Jazz, iya. Tahun 2004, 1300, matic. Interiornya ori, ori. Teman-teman. Ori, bodinya okay. Mulus. Iya. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Bannya hampir bisa dibilang 80% tebal okay. Semua. Oke, teman-teman. CC-nya berapa sih? 1300, bro. 1300, iya. Tapi 4 silinder ya. 4 silinder lebih enak dari Ayla, Agya, bahkan menurut gua daripada Jazz yang IDSI, iya. Lebih enak ini. Lebih enak karena ini ya. Karena suspensinya lebih empuk. Lebih nyaman. Lebih nyaman dan okay. Interiornya juga lebih oke okay lah. Oke, okay. Kondisi kabinnya mobilnya lebih... gimana nih? Mobil udah nggak dandan. Ini belum gua poles, nanti terima poles, teman-teman. Okay. Tinggal pakai aja. Mesin matic aman. Dijamin enak. Oke, pajaknya. Hidup. Pajaknya hidup. Juga ya. Oke. Hidup. Jual berapa? Ini gua jual, ini jangan banyak-banyak negonya, bro. Gua buka harga di 59. Kepala 4. Gua di bawah 50. Jangan, bro. Gets pajak hidup kepala 4. Gini aja, bro. 55 deh bawa pulang. 48 deh. Jangan, bro. 48 yuk. Nangis gua kagak. Iya, 48 yuk. Sekarang yang atasnya aja 50-an. Makanya bro. Ini 48. Gini aja, langsung gua kandasin 52 bawa pulang. 49 gope bayar. Enggak usah lama-lama. Jangan, bro. 51. 49 gope. Jangan 51. 49 gope dikit lagi. Gocap udah jual, gocap. Udah 49 gope, tawar gope lagi, gas teman-teman. Enggak nyampe 50 juta. Parah. Dapat get pajak hidup. Parah. Ganteng rapi. Iya. Parah lu. Enggak ada harga dirinya ini. Busak pasar lu, bro. Kita ke sebelah sana ya, bro ya. Yaris. Gokil teman-teman. Enggak bosan-bosan kalau ada yang cocok buruan datang nih teman-teman nih. Nah, Bang Dika punya Yaris lele nih. Lele nih. Nah, ini lele bukan patin ya. Yaris kumis lele. Iya, tahun Yaris berapa? G, tahun 2015. Iya, transmisi manual. Manual. Mobil antik, kilometer 50.000. Oke. Okay. Satu tangan dari baru, pajaknya hidup, full set. Full set. Oke. Okay. Ini kilometernya rendah baru 50.000. Baru 50.000. Interiornya juga rapi. Dijamin mobil 99% original full. Original full, full ya. Oke, okay. CC-nya 1.500 ya. Betul. Di bawah cepet gocap pasti. Iya kalau kita sih pasti jualnya, okay. Tapi kalau di pasaran nggak ada yang jual gitu. Pasaran cepet gocap up? Cepet gocap up, betul. Lu jual berapa? Gua jual ini di 143. 120 deh. Janganlah bro, rugi banyak gua. Yuk, ini... yang pengen beli Yaris Bapau, coba pertimbangin mobil betul. Ini. Betul. Cepet 20 yuk. 140 paling bro. Nggak. Jual dah. Murah lu bro ini. 128 deh. Ke bawah bro modal. Yuk, bener. Cepet 28 deh. Jangan ke bawah. Yuk. Ini gua harus di 137 deh bawa pulang. Di bawah 35 deh. Jangan bro, di atas. Yuk. Bro. Ini di bawah 35. Aku bro yakin dah. Iya.
Karena mobilnya bukan bahan. Betul, kilometer 50.000. Betul. Di bawah CP 35. 135 udah jual habis, bro, bener. Tipis, bro, bener. 31 deh. Jangan. Ayo. Jangan, belum dapat. 31 ya. Dapet, bro, udah dapet. Terbang nih 31. Ya, belum dapat, gua ya. Bener. Yuk. 134,5 dah. Udah murah, bro. 32 terakhir. 32. Aduh, coba cari Yaris kilometer 50.000. Buset dah. Harganya cepet 32. Gila bener. Enggak ada lagi loh. Yang S limited Bapau, coba harganya enggak beda jauh. Iya, tapi dapat model baru ini. Manual lagi. Manual, teman-teman. Kilometer 50.000. Full set. Full set record Toyota. Record Toyota. Bener. Kunci serep dan lain-lain lengkap. Lengkap. Ini bisa kredit ya? Bisa kredit ya. Mau cicilan 3 jutaan nanti tinggal dihitungin. Siap. Ya. Oke, gokil, cepet 32. Nah. Pusing. Kita relax ke mobil Avanza dulu deh. Avanza, oke. Okay. Coba nih. All new Avanza tipe G. Ini Avanza G 2012 nih baru masuk nih. Mobil cakep. Oke. Okay. Kilometernya masih 150 hampir 200 lah. Hampir 200. Bodinya mulus, okay. Dalemannya rapi, AC double blower, mesinnya baru tune up total. Insyaallah mobil saya pakai. Sorry, tahun berapa? 2012. 2012 tipe pajak G. Hidup ya. Pajaknya terlambat 1 kali. Oh, 1 kali bayar. Yeah. Pajaknya 2 jutaan 2 juta koma ya. Interior ori, betul. AC-nya double blower, betul. Mobil enggak ada masalah. Enggak ada masalah. AC dingin. Betul. Bodi cakep ya. Bodi mulus lah. Ban baru, penonton, jadi betul. Dipakai luar kota aman. Betul. Oke. Okay. Sekarang lihat teman cek aja harganya ini masih 115. Iya. Karena di bawah 100 itu dapatnya yang model lama. Iya. Tapi ini kita jual di 100 juta aja. Di bawah cepel lah. Teman-teman, kalau ini bisa dapat 90, rezeki banget. Gila ya, Sedi aja gak ada yang jual, bro. 90 juta ya. Ini bukan mobil bekas lakban, bro. Iya. Buset dah. 90 juta. Jangan, gak dapat lah. Di bawah 95 bisa jangan, gak? Jangan, di atas. Di bawah 95. Jangan. Di bawah 95. Ini gak ada, udah gak ada harga dirinya, bro. Iya. 97 juta udah jual dah. Lu parah tuh. Lu jual 93 deh. Jangan. 93 deh. Rugi. Ayo 93. Rugi, bro, bener. Ayo, 93. Di mobilnya ntar gua kurangin. Iya, 93 ya. 96,5 deh. Bro, udah murah, bro. Bro, 94 dah terakhir jangan, dah. Jangan. Yuk, 96 dah. 94 gope jadi dah. Aduh, gokil. Anjay. 94.500 ya. Iya. Teman-teman yang model lama aja, kita sempat nemu yang harga 198. Ini model baru. Makanya pusing gua. Udah. 94.500 datang udah. Aja ke sini. Bikin Bang Dika puyeng biar dia nyari mobil lagi, buruan bawa pulang ya. Telat dikit hilang lo. Oke, teman-teman. 90 juta. Nah, ini nih, bro. Ada SUV-nya. Ya. Toyota Rush. Toyota Rush nih. Ya. Kita punya Rush tahun 2009, okay. Tipenya yang S Matic. S Matic. Dia ya. Udah 3 baris belum? Kalau S itu 2 baris, bro. 2 baris. Kita bisa ya. Bikin tambah 1 baris lagi bisa. Oke, okay, nanti bisa ditambahin di sini tinggal diobrolin. Iya, itu. AC-nya double. AC double. Okay. Dia udah paling tinggi sih, kelasnya paling tinggi ya. Oke. Okay. S itu AC double, mirror electric, retract. Oke. Okay. Ya insyaallah mobil siap pakai lah. Sorry, 2012 ya. 2009. Oh, 2009 ya. Matic. Matic 2009 Matic ya. Pajak hidup. Pajaknya terlambat 1 kali. Pajaknya 1 kali bayar. Ya. Oke, okay, di angka berapa? 2 jutaan pajaknya. 2 jutaan. 2 jutaan. Harga mobilnya? Ini kita buka harga, ini pasaran masih 115-120, bro. Betul, lu jual di bawah cepet dong. Ini gua jual di 103 juta. Samain yuk. Jangan, bro. Nangis, bro. Yuk. Ini udah termurah, bro, bener. 94,5 yuk. Ini udah termurah, bro. Ya. Paling ini di cepet pas dah gua jual. 95, coba. Bro, jangan, bro. Ras lebih murah dari Avanza. Jangan, gak dapet, bro. 95. Jangan, gak dapet. Yuk. 99 lah jual. Tuh, kurang lu dibocep. 96 lho. Gope dah terakhir dah. Apaan ya? 96 gope. Apaan? 96 gope. Tambahin. 96 gope. 7. 96 gope lagi. Datang ke unit, parah. Bayar 96.500 dapat ras ya. Dapat ras lu. Ras Matic, AC-nya dingin. Aduh. Interiornya rapi, 96 gope jual. Jual. Tuh, Jordi sampai bingung tuh. 96 gope. Dia bingung lebih ke lapar sih. Lapar dia. Nasi uduk dia. Ada nasi uduk gitu. Apa dia? Kita lanjut lagi nih, coba kita lihat mobil City nih. Ah, City. Coba nih, Honda City, Bang Dika. Lu punya tahun berapa, Bang? Nah, ini gua punya City antik nih, bro. Ya. Gua punya City IDSi 2004. Oke. Okay. Kenapa gua bilang antik? Ini transmisi manual, ya. Satu tahun dari baru, kilometer baru 100.000. Lu lihat interiornya. Interiornya full ori, teman-teman. Full ori dan transmisinya manual. Transmisinya manual, teman-teman. Betul, full set, bro. Oke, okay. Full set ya. Betul. Oke, okay. Body juga rapi ya, bro. Waduh. Ya. Patados, bro. AC dingin, ban tebal-tebal semua. Pajaknya gimana? Pajaknya bulan 4 kemarin lewat. Satu kali bayar, teman-teman. Ini hampir pajak. 2 juta pajaknya. 2 jutaan. Iya. Yang nyari mobil irit?
Ini manual. Manual. Tapi antik. Kondisinya ya, mungkin kalau kondisi yang udah capek banyak teman-teman. Yang udah capek tuh yang harga 65, 70, yang di bawah 60 pun banyak. Lu jual 50 berapa? Ini gua jual 65. 50 berapa? 65. 50 berapa? Coba biar jelas. 65. 50. Parah, Bro. 5. Buset, rugi yuk. Lagi aja gua. 55 yuk. Rugi lagi yuk. Aja gua. 55 dapat barang antik jangan. Yuk. Bro, aduh ya, lu marah lu. Kepala 5 ini. Ini bukan bahan, Raden. Iya, barang jadi tapi anu, harga bahan kalau di sini nih. 50 berapa yuk? 63 dah jual dah. Enggak, di bawah 60. Eh buset dah. Iya. Murah, Bro, murah, murah. Udah gak usah lama-lama 58 deh. Jangan. Yuk. 58. 62. 58. 62, 62. 58 yuk. 62, Bro. 59 bayar. 60 udah jual lah. 59 bayar 1000 lagi. Aduh, ya udah. 59 juta. Siti interiornya. Aduh. Gak ada gila. Cacat, gak ada dosa. Gak ada lagi jual begini loh. 59 juta, teman-teman. Iya. Bahkan head unitnya bawaan. Bawaan, betul. Bawa pulang ya, Bro, bawa ya. Bawa pulang. Oke, teman-teman. Nanti di salon rapi, udah tinggal ini pakai. Ini tinggal bawa pulang. Ini tinggal bawa pulang, betul. Teman-teman. Siap. Surat ready. 59 bungkus, teman-teman. Oh iya, kalau penonton mau sekalian bayar pajak di sini nanti diobrolin ya. Kita karena ada biro jasa, ada biro jasa juga betul, di sini. Jadi teman-teman tenang aja. Masalah surat-menyurat kita tanggung jawab sampai okay. Kapanpun. Semua lengkap ya. Bengkel, semua. Biro jasa, body repair semua ada di semua sini, lengkap, teman-teman. Oke, kita ke depan ya. Siap, Bro. Yuk, ada Honda Freed nih, Bang Dika. Tahun berapa lu punya Freed, Bang? Gua punya Honda Freed tahun ya. 2009. Oke. Okay. Tipenya yang PSG. Tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi, elektrik kanan kiri ya. Oke, okay, teman-teman. Kilometer baru 120 ribuan. Iya. Pajaknya panjang banget, bulan 3 2025. Oke. Okay. Ngopol Depok. Iya. Velg udah gaya nih, udah variasi. Udah ganteng. Bodinya mulus, dalemannya ya. Original. Oke. Okay. Udah mobil ini nggak ada dosa. Tipe paling tinggi ya, teman-teman. Betul. Tipe paling mewah tahun 2009. 9. Pajaknya? Panjang. Panjang, nah. Teman-teman. Oke. Okay. Lu bisa jual di bawah cepe nggak? Buset, Bro. Yuk, PSD. Gila, ini modalnya hampir 115, Bro. Iya, lu bisa jual berapa? Ini ganteng loh. Iya, harga PSD. Ini gila. Ini langsung gua bandrol aja, gua enggak mau mahal-mahal 122. Enggak, ketinggian, Bro. Cepet dah. Jangan modal yuk. Gua hampir 115, Honda Freed PSD yuk. Paling gua habisin 120, Bro. Enggak, di bawah. Masih termurah, Bro. Di bawah 15, Bro, kalau yang murah, Bro. Di atas. Di bawah cepet 15. Ini mobil ganteng. Iya, sampai cepet 8 dah. Yuk. Kebawa bener dah. Iya, cepet. Gua lihat modalnya bener. Iya, cepet 8 yuk. Cepet 18 jual dah. Di bawah cepet 15. Gas aja kemarin yang kita konten. Betul. Yang biru. Aa. 117.500. Udah laku cepet. Berebut. Oke, teman-teman. Lu jual ini cepet 12 ya, di rebutan juga nih. Jangan. Ya. Paling gua habis super habis itu ya. 117. Dah 112 ya. Jangan, Bro. Di bawah 15 yuk. Di atas 15 dikit. Cepet 13,5 jual. Cepet 15 jual. 13,5 ya. 1.500 lagi ya. 1.000 lagi jadi. 15. Cepet 14 jual. Aduh, parah. Gokil. Dapet Freed PSD ya, ya, ya. 114. Ah, sorry, tadi pajaknya gimana? Bulan 3 2025. Pajaknya panjang. STNK-nya 2029. Udah nggak ada PR. Watados. Kalau mau kredit silakan dihitungin. Silakan. Bang Fajar sampai Iya, dia bingung, Bro. Bingung dia. Bingung. Dia gitu. 114, Bro. Nah, Honda CR-V. Ganteng lagi aja deh. Nah, CR-V. Oke. Okay. Tahun 2010. Iya. Yang udah model baru. Oke. Okay. 2000 cc. Yang 2000 cc automatic. Matic, teman-teman. Oke, matic-nya aman. Ini mobil udah enggak ada dosa. Ya. Kilometer baru 100 ribuan. Oke. Okay. Dalemannya rapih banget. Ya. Ban baru semua. Ban baru semua. Kaki-kaki okay. Baru permajaan habis di Honda itu kurang lebih sama ganti ban hampir 15 jutaan. Mantap, dan ini warna putihnya ganteng banget, ganteng, teman-teman. Parah. Pajaknya gimana? Panjang. Panjang. Betul. 2010 cepe dapat enggak? Enggak dapat lah, buset lu, yang 2007 aja lebih kadang, Bro. Berapa? Ini warna putih ini langka. Iya, warna putih itu paling langka. Cepe 20 dah jual. Cepet berapa? Cepet 20. Di bawah cepet 10 bisa nggak? Jangan, Bro. Yuk. Di atas, Bro. Gua kagak. Cepet 5 yuk. Buset dah. CR-V 2010 yuk. 2000 cc dibajak kayak nyari, Bro. Iya, cepet 5 ya. Cepet 18 aja jual. Buset, Bro. Udah murah, Bro. Sampai cepet 10 kita berani lah. Rame ini. Jangan. Cepet 10 yuk. Jangan, Bro. Warnanya putih loh, cakep. Jarang-jarang ketemu ya. Lagi. Yuk, paling yuk. Gini, cepet 17 aja jual. Di bawah cepet 15. Di atas, Bro. Di bawah cepet 15. Cepet 15 ke atas. Udah sikit. Cari angka di bawah cepet 15. 15.500 jual. 1.12 gope bayar. 15 dah. 12 gope. 15. 12 gope. Ah. Jual 1.12 gope. Gila, untung dapet sejuta. Dapat model facelift 2010 ya. Iya. Aduh, warna putih, penonton. Mobilnya ganteng dan pajaknya juga hidup. Hidup. Teman-teman udah enggak ada PR matic ya, Bro matic. Ya. Gokil. Kita ke belakang. Bang Dika. Aduh, gokil, pusing. Gokil. Mana nih? Oh, Avanza ini belum nih. Oh, ini apa? Avanza ini belum. Ya. Nah, Avanza. Ini Avanza. Ini kemarin treble, Bro. Ah. Ini yang plat BP. Ah. Jadi udah laku sama orang itu di akar 95. Oke. Okay. Treble mesinnya
gua ganti dengan unit lain. Oke. Okay. Ini gua baru perapian mesin habis 5 juta. Oke. Okay. Kemarin banyak banget yang menanyakan mobil ini. Ya. Yeah. Jadi ini sekarang udah beres, okay. Mesinnya udah digaransi. Ah. Jadi teman-teman bisa langsung bawa pulang. Kalau boleh tahu kemarin masalahnya apa? Mesinnya itu nggak naik, pompa olinya macet, Bro. Pompa olinya ya. Iya, mungkin okay. Garasi orang-orang itu nggak ngerti mobil, betul. Ada logonya nyala, diterus yeah. Paksa. Oke. Okay. Udah mau nyampe rumah, okay. Gue nggak enak kan? Gua dan jawab. Ini sudah diremajain. Abis 5 juta. Abis 5 juta, betul. Mobilnya udah enak. Udah dijamin enak. Oke, okay, interiornya rapi. Rapi mobil semua. Tahun 2000. Avanza G 2014. Ya. G otomatik ya. Oke. Okay. Mobil nggak ada dosa, pajaknya bulan 5 ini. Ya. Minusnya STNK-nya hilang. STNK-nya hilang. BPKB faktur semua lengkap. Oke, okay. Lu jual dengan harga sama? Kemarin gue dibayar 95, gue udah habis 5 juta per BK. Okay. Tapi nggak apa-apa, gue subsidiin, gue jual sama 95. Apa bisa ngasih subsidi lagi? Nanti ngomongin di sini aja. Oke, mau nawar 89 datang ya. Jangan. Ya nawar mah bebas. Salah persepsi terus kan. Nawar bebas ya. Nawar bebas dikasih enggaknya enggak tahu. Oke, tapi netnya berapa 90? 93 udah jual. 91 ya. 93. 91 ya. 93. Udah clear aja 91 deh. Jangan. Clear 91. Jangan rugi gua ya, 91 ya. 92,5 udah jual. 91 gope 1000 dua, lagi. Dua. Jual teman-teman enggak usah lama-lama teman-teman gokil. Parah. Everest. Parah. Surah. Ini mobil antik. Oke. Ini gua punya mobil yang gua juga gua pribadi senang. Enak ya bro ya mobilnya. Ini ya? Ford Express okay. 2005 ya. XLT. Oke. Okay. TDI tinggi berarti ya. Iya, yang TDI ya. Ya. Yang mesinnya itu sama 11-12 dengan Panther. Oke. Okay. Sangat gampang lah diperbaikinya. Betul teman-teman. Nah, ini transmisi manual 4x2. Oke. Okay. Ini mobil cakep banget loh. Pasti bilang full original, joknya aja udah di-retrim mewah banget. Oke, okay. Tapi rapih banget joknya. Rapih banget. AC-nya dingin ya. AC-nya dingin. Oke. Okay. Udah pakai turbo timer. Ya. Bannya juga udah ban MT nih. Oke, okay, ban siap off-road teman-teman. Siap off-road, betul. Siap pajaknya. Pajaknya bulan 5 ini, plat okay. Bandung. 2 jutaan pajaknya. Gantengnya beda loh pakai Ford Everest. Betul. Tuh. Gantengnya dewasa banget. Betul. Harganya? Ini agak mahal dikit karena gue beli demen. Oke. Okay. Ini mesinnya baru permajaan habis 35 juta. Oke. Okay. Gue buka harga cepet 15. Enggak lah, dibuat cepet lah tetep. Di atas lah. 95 bro. Bro. Ya. Ini mobil langka bro. Mobil langka XLT. 2005 loh. Habis di servis 30 juta enak. Iya. 95. Enggak dapet bro. 95. Jangan enggak dapat. Di berapa? Cepe 8 dah. Enggak bisa di bawah cepe 5 ini. Iya, di bawah cepe 5, Bro. Cepe 5 jual dah. Udah jual. Cepe dah. Udah. Ya, lihat tuh bukan jual. Cepe 5. Ya. Udah cepe ya. Cepe 3 dah jual. Cepe udah jual. Tambahin. Cepe udah jual. Tambahin. Udah cepe pas. Cepe pas jual. Ya, lihat tambahin cepe. Gokil udah Ford Everest cepe loh. Dapat XLT pajak. Pajaknya kelewat sekali ya. Bulan 5 ya. Bulan 5 ini ya. Plat Bandung nih buat teman-teman di Jawa Barat nih. Okay. Ini mobil rekomendasi banget. Siap. Siapa tahu ada yang mau dibeli ke Bandung. Siap. Mungkin kalau beli di Bandung kondisi kayak ini masih di atas itu harganya. Pasarannya emang gelap, Bro. Ada yang buka harga 145 juga ada. Iya, karena tergantung kondisi. Tergantung kondisi mobil begini, betul. 100 juta jual diesel. Teman-teman. Oke, kita ke belakang. Nah, Everest selain yang hitam, Dika punya yang warna putih nih. Yang putih itu udah mau dipakai sama Pajar, Bro. Oh, dipakai Pajar? Pakai Pajar. Buat nyari ke buat desa-desa nyari, dia? Iya, karena waduh. Kemarin itu banyak banget yang gerumuh, Pajar okay. Ngerenyang ke gua, okay. Bos gua ga punya mobil inventaris, ah. Karena mobilnya gua jual. Wah, ini jadi gua kasih ini aja. Nyari kembang desa kayaknya. Betul. Ya? Nyari kembang desa. Ini buat dipakai okay. Sama Mas Pajar tuh, kalau mau beli, nego aja ke dia. Ini Mazda punya cerita nih. Mazda punya cerita. Yang okay. Buat nostalgia, inget masa lalu, menaiki mobil ini, atau yeah. Yang beranak di mobil ini. Iya, yeah, teman-teman. Ini mobil enak ya. Waduh, enak banget. Siap teman-teman. Mazda apa ini? Ini Mazda E2000. Tahun 97. Tahun 97, teman-teman. Mobil kategori antik. Oke. Okay. Pajaknya panjang. Pajak 11, Nopol Bandung. Oke. Okay. Dalaman original 99% fresh banget. Oke, okay, teman-teman. Ini bodinya aja masih ganteng banget nih, teman-teman. Masih kaleng, Bro. AC-nya dingin ya? Jelas, kulkasnya pun dingin. Tapi interior mewah ya, Bro. Interiornya ya? Enggak kalah keren sama Zenik. Ini iya enggak kalah keren sama Zenik, teman-teman. Ini kayak dibandingin S Carry dan lain-lain jauh lebih mewah, teman-teman. Jauh ini sama Kijang aja gua mendingan ini. Betul, teman-teman. Pribadi gua mendingan ini. Tapi harganya berapa sekarang? Ini gua masih bertahan harganya. Paling ini di 41. Bertahan ini harganya. 38 yuk. Jangan. Yuk. Kemarin itu udah ada nawar segitu belum gua enggak kasih. 40 dah. 40 ya, 1000 lagi yuk, 39 yuk. Jangan nawar lagi. 39, iya betul. Jual ya bro ya. Betul, ini mobil okay. Antik ya. Kijang Innova. Nah. Kijang Innova G, tahun ya. 2004, pemakaian okay. 2005, ya. Transmisi manual. Oke, okay, transmisi manual. Ya, 2000cc bensin. Betul, okay. AC triple blower,
kilometer baru 100 ribuan. Oke. Okay. Ini mobil masih banyak orinya. Mobil masih banyak orinya dan betul. Pajaknya? Pajaknya ini terlambat bulan 5 2023 dua kali ya. Dua kali bayar dua ya. Dua kali bayar. Okay. 2 jutaan per tahun. 70 berapa ini? Ini harganya 84. 75 di bro. Modalnya ke bawah. 75 yuk. Ini mobil banyak dicari orang. Iya, 70 Innova. Berapa yuk? Karena yang LGX 2003-nya aja masih ada yang 80-an. Iya, LGX masih 75-80. Betul. Ini juga 75. Jangan. Ini paling dihabisin 82 udah habis. 78. Ke bawah bro. Udah 78. Oh ini mah 78 bener. Ya. Ini tipis bro. Ya, yuk 78. 81,5 dah. 78 Gope dapat Innova. Belum. Di bawah 80. Ke bawah bro. Di bawah 80. 81 paling 79 dah. 80 jual 79 dah. 1000 lagi. 80. 79 ya. Gope dah jual. 79,300 jual teman-teman. Jadi ditawar. Iya. Nah. Pajero nih. Curam. Gila. Pajero nih bro. Nah ini gue bingung sama mobil ini nih. Nah. Mobil ganteng padahal. Mobil ganteng. Lu beli suka sih beli ini. Tadinya Pajar itu mau pakai ini bro. Benar. Cuman gue bilang modelnya kegedean. Itu aja tuh. Iya. Buat muterin lagi dah. Muterin lagi. Oke. Okay. Ini Pajero. Pajero Dakar. Ya. 2014 pemakaian 2015. Oke. Okay. Satu tangan dari baru nama pribadi. Ya. Kilometer 120.000. Ya. Ini Dakar VGT loh. Okay. Tipe tertinggi last edition. Ya. Karena 2015 ke atas dua model baru. Oke, teman-teman. Sunroof, bannya juga tebel-tebel semua. Ya. Minusnya pajak aja bulan 4 2024 satu kali. Lu beli berapa? Gua beli 265. 265. 265. Tawar 240 datang. 260. 250 datang. Ngomong aja di sini. Oke. Toyota Alphard. Alphard 2005. Okay. 3000cc. 3000cc. Automatic. Oke. Okay. Mobil ini enggak ada PR. Ganteng. Ganteng ada PR. Mobilnya enak. Elektrik semua normal. Pajaknya berapa? Pajaknya ini 2023. Bulan 3. Nominalnya? 2 jutaan. 2 jutaan. Betul, okay, KTP-nya teman-teman. Ada. KTP-nya nempel betul, juga sorry, ya. Betul, sorry, pajaknya 4 jutaan, sorry. 4 juta per 4 tahunnya. 4 jutaan, betul. Oke, okay, ya. Harga mobilnya berapa? Ini 115 dah. Lu bisa jual 99 nggak? Modal gua rugi banyak, bro. Iya. Banyak ruginya. Iya. Paling gua habisin cepet 10, bro. Udah habis. Cepet 10? Cepet 10. Cepet 2 jual? Jangan, ke bawah, cepet 2 jual? Jangan, bro. 102 juta? Paling ini gua, modal gua nih, jujur. Modal gua okay. Cepet 5, gua minta lebih 2000 dah. Oke. Okay. Cepet 7 jual. Cepet 7? Ya. Cepet 5 bayar? Jangan. Udah cepet 5? Gak ada lebih. Udah biar keluar, cepet 5. Cepet 5 bawa pulang. Ay, parah. Aduh, teman-teman. Tipe tinggi, mesinnya 3000cc. Mesin gua malu, bro. Mobil enak ya. Itu di samping udah semuanya ya? Semua di belakang itu lagi dibangun, dirapiin. Okay. Jadi mobil kita taruh depan. Siap. Nah, jadi kita bikin video tanggal 15 Mei. Silahkan. Ya. Ini ya. Stok terbarunya ya. Stok terbaru. Kita saranin kalau ada yang cocok buruan merapat. Betul. Sebelum unitnya pada pergi nih teman-teman. Iya, banyak banget nih. Bang, kok baru ngonten 3 jam, 5 jam udah nggak ada? Apa itu bohong? Iya. Enggak, karena teman-teman itu udah banyak yang, ya sedikit banyaknya banyak yang tahu, banyak yang menunggu bro. Betul teman-teman. Karena gitu. Kita juga ngonten kan nggak nyampe seminggu nih. 4-5 hari ngonten. Dan betul. Banyak yang baru juga teman-teman. Baru, betul. Siap, makanya teman-teman silakan telepon dan WA Dika, nomor teleponnya ya. Di atas video dan betul. Di deskripsi ya bro ya. Betul banget. Mantap, thank you banget bro. Thank sehat you, bro. Dan sukses sama-sama. Selalu. Amin. Penonton juga, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye bye.